dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan Azabi dan juga Sufi yang diimport daripada mana Sufi? DJ Bonbon. Ah bukan, gila. Yang diimport daripada New Zealand. Dan hari ini setelah beberapa minggu kita tak buat benda ni, akhirnya kita akan react TikTok FYP Syafiq Aiman. Berikan sedikit tepukan. Tano. Okay, fine. Yeah, could I just have that gun right there? The black one. Just the gun. Give me all your money. Wow. Benda ni ya. Jahat. Dia macam dia prank makcik tu. Sial makcik tu. Heish. Tapi kan, macam dia dah boleh jual pistol kat kedai. Oh ya, yeah, US. Kau tak habis-habis nak kacau hidup aku. Mana kau? Saya yang pernah tengok habis, boleh saya dah tahu dah. Tak guna ingat aku takut. Buat sirap pula. Alo, buat sirap pula. Inilah keadaan di rumah Syafiq pada pukul 3 pagi. Woi, apa wah aku libatkan kau ke jangan macam-macam. Woy, aku dah sorang-sorang. Tidur lagi pukul 3 pagi kau boleh. Woi. Lidu tolong buat air singap. Kau tak ada air singap free-free. Aku dah kondensasi je weh. Hey. Macam ni buat konten. Nanti tengok tu dia. Nanti tengok ada curi dekat patung. Astaga kucing ni. Oh jatuh. Eh pandai pula dia. Oh. Lawa. Semua single. Ini nih bagi kalian yang suka main salim. Smell apa? Slime. Yes. Ini belum betul. Apa? Salim. Apa? Main salim. Pamir kau lebat. Woi. Dalam ramai-ramai kawan mesti ada seorang yang suka buat perangai. Bila kau tak datang rehearsal. Aduh. Masalahnya dia pusing je nampak atap. Aku tak tahu lah. Bukan salah lembu tu. Ya. Yeah. Placement. Placement lori. Placement lori tu pun. Hai. Silap tengok map. Letuk umat ni. Tiba-tiba mak dia lalu kan. Buat apa ke tempat tu. Dia punya effort tu buat tu semua. Dengan dia lap tu nampak dah clean lah tu. Style tu. Effort pula. Tadi kata effort. Effort lah. Effort. Effort dia tu. Lah effort. Lah effort. Effort lah. Eh jangan tu. Jangan. Jangan lah. Aku pernah tengok ada yang buat apa ni? Nah, yang ambil pistol letak dalam mulut. Aku ada tengok yang dia ambil pistol. Weh bahaya weh, bahaya. Goofy. Sini. Weh, ini tak goofy, dia kan meletup dengan dia jalan sini. Fih, macam hantu sia. Macam hantu. Kalau aku jumpa dalam toilet macam tu aku layu. Kalau dia jalan lah. Benda ni? Apa benda ni? Tak tahu lagi Sufi stop konfai ni. Mimpi. Berada. Apa dia? Kau dah stop eh? Kenapa? Tak tahu lagi dia stop eh. Mana ada? Tak ada tapi tangan kat phone lah. Kalau soal muka, memang saya kalah lah tanpa bertanding. Okay. Tapi kalau duit, jangan ceritalah. Kita cerita balik pasal muka. Ya twist.
Bodak. Wey, bye siapa Sheila ni? Kenapa ada komen kelakar ambil Leo ni? Sebab Allah sayang kita semua. Jika gunting kalian tumpul seperti ini, padahal ini matanya masih tajam, jangan khawatir ya, ini gampang sekali solusinya. Kita tinggal pukul aja di bagian ininya. Ini tumpul karena longgar ya. Oke, kalau sudah dipukul, kita tes lagi. Ternyata masih tumpul. Bong masa kau tahu dah. Macam gampang. Siapa berani tanya? Siapa punya cikgu kalau dia pregnant? Tanyalah, cuba kamu tanya. Hei, lain macam. I'm addicted to. Langit, bisakah kau turunkan kita untuk menyambar tetangga yang I'm addicted to. Aduh. Itulah. Minta lagi. Ya. Oh, I'm addicted to. Dia biasa tu. Nampak tu, nampak tu. Sabarlah, bagilah habis video tu. Alamak, motor pula tak ada start. Punya anjir. Kelas Syafiq kau tidur malam ni kat rumah Syafiq ya. Memang terkejut. Botol air. Botol. Anak mami. Anak. Ikan masin. Ikan. Nasi ayam. Nasi. Sayang aku tak? Sayang. Hei! Hanya sedih eh. Ni kalau aku try buat kat perempuan ni kena blok eh. Aku rasa kena buat macam ni. Tapi buat steady. Oh yo. Oh. Jangan. Buat ah. Buat benda. Buat. First version aku tengok yang lain. Ada anjir di atas tu. Dang. Wow. 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 Wah, Lura kata online class. Ya, inilah metaverse yang kita akan lalu nanti. Emotional damage. To. Okay. Memang mantap lah. Kain halimunan ada ke? Kain halimunan ni dah ada, dah wujud. Cumanya masih dalam peringkat prototipe dan masih dalam peringkat kajian untuk ditambah baik. So belum dikomersialkan lagi lah. Okey, macam mana kain halimunan ni dicipta? Mula-mula kita kena faham macam mana kita boleh melihat objek. Okey, kita dapat melihat sesuatu objek kerana ada cahaya. Okey, apabila cahaya memancar pada sesuatu objek, objek tu memantulkan cahaya tu dan cahaya tu masuk dalam mata kita. Okey. Cahaya yang dipantulkan oleh objek itu menyebabkan kita boleh melihat objek tersebut. Okey, sesuatu bahan tu dia jadi halimunan apabila cahaya tak dipantulkan. Okey, dia dilengkukkan cahaya yang tergambar kat bawah ni. Kalau tengok gambar kat bawah ni, kita tengok objek dia telah dilengkukkan cahaya. Okay. Apabila cahaya dilengkukkan, dilengkukkan, objek tu kita tak nampak dah menjadi halimunan. Tapi kita akan nampak objek, kita tangkap objek dan dihalimunankan. So, basically konsep dia macam tu lah. Okey, bahan yang digunakan untuk melengkungkan cahaya ni adalah dipanggil metamaterial. So, benda tu dah ada, cuma belum dikomersialkan lagi. Faham tak? Okey, otak aku terlalu slow untuk faham. Oh, habislah video. Aku tertidur lah. Aku ingat aku dalam kelas tuition tadi. Kau start dulu. Kau lah. Sentuh aku.
Ha? Why, what the f... Ha? Oh. Plot twist tu leh macam eh. Ada komen. Cari hidayah, bukan jadi hidayah. Fatin, kau tak boleh minum Milo tau. Sebab Milo untuk melangkah jauh. Woi, kau ajar member macam ni. Woi, memang kau ajar member macam ni. Siapa gelak? Bukan kau gelak lu. Itulah dia. Siapa nak ajar aku boleh gelak? Tak ada. Saya nak tinggalkan untuk tuan-tuan. Ha. Amalan ni mudah aja tuan-tuan. Betul. Doa supaya kita dapat mati husnul khatimah. Tuan-tuan baca doa ni lepas maghrib, lepas subuh. Pendek tuan-tuan. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ingat tu kawan. Siapa yang membacanya? Okay, stop dulu. Dijanjikan kepada kita mati di dalam. Stop. Ya, okay. Okay, Shafi. Bacakan untuk kita. Tanda tangan, tanda tangan semua. Wah, dah macam besar kan? Saya menunggu. Doa selepas subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma barik li fil mauti wa fi badal maut. Amin. Bagus. Just you see how flip seconds buka pre. Lepas dia benda tu terus. Macam terbaik aku cakap FIP. FIP kosa. FIP macam like tapi nak kena kutip letak lah. Haras! 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 Apa caption? Apa caption? Haras dah sah jadi suami sesungguhnya! Wah! Haras! Haras! Kau pergi ke jenis wani, Haras! Haras! You were supposed to destroy them! Not join them! Rosak nama Haras. Haras. Part 8. Ada banyak part lagi. Woi. Haras tak faham. Haras. Haras. What's going on, Haras? Ha, tak faham Haras anak-anak. Woi, pasti lagi penting nama Haras. Haras tak faham. Woi, Tasha. Tasha, Haras tak faham. Haras. Haras. Biar Haras je keluar. Haras je keluar. Ah, sayang. Pergi mandi dah buci. Haras. Haras. Weh, satu titik jadi semua Haras. Haras, apa kata gigi bestie dia ni, Haras? Haras. Aku tak lagi, aku tak lagi. Haras. Aku tak lagi. Haras, dalam Malaysia ni jarang orang nama Haras. Aku rasa kau seorang dia target kau seorang ni. Betul, Haras. Ya, tu. Betul, Ras. Saya lagi. Ada lagi ni. Ejaan dia pun double R. Yelah, tu. Double R, Ras. Tepat dah ni. Tengah tu Haras datang. Tengah tunggu Haras datang, Ras. Haras pilih nak masuk kerja, Ras. Kenapa dah jumpa, Ras? Kenapa dah? Kenapa dah, Ras? Sebenarnya Haras ada benda yang penting nak cakap. Kau nak cakap apa, Ras? Kau nak cakap apa ni, Ras? Cakap apa dah? Wah! Fit tulah kau, bagi Aras. Duit banyak sangat, Vic. Tasha sedih kita. Aras. Gila, Ras. Aras. Oi, ada lagi. Ras. Kau buat Tasha drama apa dengan dia ni? Aras. Fantasi kuatlah perempuan ni. Tapi terus senyap. Ada bila pun pampi dia ada nak tunjuk family Tasha, okey. Tapi bahaya perempuan ni. Ara dia obses dengan kau ni, Ras. Ras. Ini dah tahap obses ni. Aku sudah kangen. Kau ingat okey. Kau ingat okey-okey ah, aduh. Yang memilih kau. Arah lagi. Arah
kau jangan cium dia tiba-tiba rasa. Ah, Syafiq ni. Thank you guys. Video. Oh, tak ada apa-apa, tanya je. Wow. Handy target aku. Wow. Gila. Target kau. Jadi. Sebenarnya kita dalam merancang. Aku dengan Sufi dalam merancang ah. Sebelum masuk kerja tadi, aku dah cakap dengan Sufi ah. Hari ni kita nganjang Syafiq je. Wow. Kita dalam merancang, kau je lalai. Wow. Okey. Jadi sampai di sini video kita main ni. Dan kita akan jumpa lagi dalam next react video bersama mereka berdua. Bye bye. Assalamualaikum. Telekom pun sama cakap aku.